Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kinuk-kinuk Vlog TKW Hongkong. Asli tekok Ponorogo. Halo sahabat Kinuk-kinuk Vlog, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya membuat roti dan cucur ya teman-teman. Nih, roti keju ini. Yang dua ini roti keju, tuh cucurnya, cucur tanpa santan ya, bagus sekali. Nah, ini requestnya Mbak Juragan, roti isi anggur kering ya, atau kismis ya, kalau bahasa kantorisnya Daichi Pau. Requestnya Mbak Juragan ya teman-teman. Tuh. Yang mau resep rotinya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Dan ini cucurnya juga sudah ada resepnya ya teman-teman. Tapi kalau yang dulu itu pakai santan dan ini saya cuma pakai air saja ya. Tuh. Bagus sekali ya teman-teman. Ini roti kejunya ya. Yang mau resepnya silakan dilihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Ada di situ. Nah, ini tanpa bahan pelembutnya rotinya. Nah, cucurnya juga cantik-cantik. Requestnya Mbok Juragan, saya udah berhari-hari udah lama ya enggak bikin roti, terus Mbok Juragan suruh dibuatin roti isi kismis atau anggur kering atau Daichi Pau. Nah, yang mau resepnya monggo dilihat di video saya sebelumnya. Ini masih panas ya roti kejunya, belum tak keluarin dari loyangnya. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.